Selamat siang, assalamualaikum. Kembali bertemu dengan saya di sini. Jadi pada hari ini kita sekeluarga jalan-jalan ke Taman Safari, guys. Dan kebetulan ini sudah siang, kita mau makan siang dulu di Tiger Cave Restaurant. Ikuti keseruannya, jangan kemana-mana. Stay tune. Jadi resto Tiger Cave ini ya guys adalah sebuah resto yang berkonsep unik sekali, berbeda dengan resto-resto lainnya guys. Jadi resto ini berbentuk sebuah gua dengan arsitektur India. Dan yang lebih uniknya lagi, apabila kita makan di sini, kita akan ditemani oleh dua ekor harimau putih yang didatangkan langsung dari India. Seru ya guys. Di resto Tiger Cave ini kita bisa langsung melihat dua harimau putih dari jarak dekat guys, dan tidak perlu khawatir mereka akan menyerang kita, karena antara tempat harimau dan resto itu ada pembatas berupa kaca yang tebal guys. Jadi kita aman untuk melihat-lihat harimau dari jarak dekat. Apa tahu baru? Apa yang bakar? Ini apa nih? Ini, udah ini. Ini. Yeah.
Kalau kita sabar menunggu sampai jam makan siang harimau, kita akan disuguhi atraksi pemberian makan harimau dengan cara melemparkan makanan berupa daging ayam dari atas, guys. Dan kedua harimau tersebut akan saling memperebutkan makanan mereka. Seru, guys. Untuk harga makanan di sini memang cukup mahal, guys. Tapi kita kan tidak tiap hari makan di sini, jadi tidak apa-apa ya, guys. Sekali kita makan di tempat yang nyaman seperti ini, guys. Uti mana Uti? Rehan. Awas lo, itu nggak ada penghalangnya lo, Mas. Iya. Awas lo, jatuh lo, Mas. Penghalangnya cuma kain ya. Mas, jatuh, Mas. Tinggi banget lo itu. Latar belakang dari Resto Tiger Cave ini berupa pemandangan yang cukup indah, guys. Jadi berupa hutan-hutan buatan yang hijau sedap dipandang. Dan ada semacam jurang-jurang buatan seperti itu, guys. Tapi hati-hati ya, guys. Ini hanya dibatasi oleh pagar pendek dan lebar-lebar. Jadi kalau membawa anak kecil, kita harus selalu mengawasi mereka. Dan bila mendekat ke tempat tersebut, harus kita pegangi, guys. Untuk menunggu menu tersajikan cukup lama, guys, karena memang pada siang hari ini pengunjungnya cukup banyak. Jadi kita sabar saja ya, guys. Nah, ini menu yang kita tunggu-tunggu sudah jadi. Ada yang nasi goreng Hong Kong, ada yang pesan steak, ada juga ayam bakar. Nah, saya memesan satu piring nasi goreng Nusantara. Satu piringnya 60.000, guys. Dan ternyata porsinya sangat banyak. Kita makan dulu ya, guys. Dan di sini kita
kita makan sambil ditemani oleh dua harimau putih yang didatangkan langsung dari India. Belum jadi. Ih, keluyuran sampai sana. Nyobain nasi gorengnya enggak? Oh iya, iya. Bakarnya, Bun. Mau? Bakar madu.
Di restoran ayamnya nggak pakai kulit, nggak ada kulit. Nah, itu atraksi pemberian makan harimau sudah dimulai, guys. Tapi sayangnya saya sedang makan. Jadi, kurang maksimal mengambil videonya ya, guys. Terima kasih.